balik lagi channel gua, Guraisu. Mana gini ya? Nih. Yeay. Enggak mau. Bukan biasa ya aku. Oke, ngapain di sini? Jadi di video kali ini bakal Api bakal mau debak mana make up gue yang baru dan mana yang lama. Ya baru gue tahu ya. Orang kan enggak. Soalnya dia paling beli make up, dia pasti tahu. Gue kasih tahu gitu loh. Masa kamu nggak pernah perhatiin sih? Enggak. Padahal dia selalu ngoceh loh, kayak dia ngeliat. Yang gue tahu dia baru beli lagi ya. Yang gue tahu dia belanja mulu. You're the last one, complete the mission. Ih, kamu tuh pasti kayak ngeliat, ini kayak kamu beli baru deh. Emang iya ya? Ih, gue cetak lu. Yang gue tahu mah, beberapa doang. Yang apa namanya? Lip tint ya namanya? Lip tint. Yang di bibir yang waktu itu rusak jadi ini spray. Oh. Itu kan belinya sama gue tahu. Ya, kamu yang beli. Oh iya anjir. Nih kalau misalkan kamu yang beliin, kamu pasti inget. Inget lah, pakai duit gua. Kalau dia mesin mana gua tahu. Duit dia. Nih kan kita belanja makeup sama bareng. Ya udah sih mulai aja, berantem ya. Mulu. Iya. Apa nih? Etas. Terus 2000 years later. Terus apa? Terus baru atau enggak? Ini baru, gue tahu baru. Oh jadi aku nebak semua barang kamu yang baru gitu? Iya. Anjir, dibelanja banyak banget lagi dah. Apa lagi? Hilang. Anji. Ini prepare-nya. Oh ini baru. Tahu dari mana? NFMNMF karena belinya pasti di Korea. Tahu gua ini. Aku nggak bisa fokus sih. Nggak jangan gitu dong Bambang, dipundurin dikit lu gini nih. Anjir produk reviewnya gua lebih jago anjir. Sombong amat. Apa itu masih ngeblur juga? Aduh, ada muka lu Bambang di situ. Lu kan harus ngikut juga. Satu kan gitu. Enggak masih ngeblur. Dia kan nggak searchnya mata. Anjay tahu gua nih. Ya kamera kamu. Kan bisa kali. Emang itu kamera kamu. Iya makanya. Gitu ya, barang baru nih. Ya barang baru. Kamu bisa tahu ya? Emang kamu pikir NMF itu apa? Ya nggak tahu. What? Soalnya tadi kan si Manda nih ngambil masker isinya NMF semua. Iya bener juga ya. Ya gue inget tuh. Ya kan? Pasti kamu nyontek dari sini kan? Mana? Kagak yuk. Ini juga ini. Sama. Lu mah ngasih? Oh iya deh. Lagi. Apaan? Coba lagi apaan? Kasih unjuk. Mana nih? Tuh. Coba kayak beauty blogger itu enggak ngeblur, Bro. Itu enggak ngeblur tuh. Itu ngeblur. Ah, udah ribet. Ini aku mau sambil makeup. Tuh ini. Itu baru. Tuh dari mana? Kan waktu itu lu beli mahal, ini mahal anjing. Ini mahal. Sumpah dia beli mahal banget. Gua tahu banget tuh harganya berapa. You're so money, baby. Lu niri, bukan duit gua, duit lu. Dia beli belanjaan nih makeup, bisa kredit motor. Motor? Iya anjir. Motor semurah itu. Setengahnya itu motor. Makeupnya dia di satu set setengah motor. Pusing gua. Motor 20 juta ya. Motor apaan 20 juta Bambang? Honda Beat bawa 13 juta. Itu luar biasa zaman kapan? Gak tau zaman gue SMA sih. Sama, aku juga waktu SMP segituan. Jadi aku mikir pasti harganya naik. Terus ini kontennya dia makeup ya. Terus dia ngeluarin barang-barang yang ada di tasnya dia nih, ini di sini nih. Nah, gua tebak terus mana yang baru, mana yang kagak. Ya sambil kamu ngeliatin aku makeup. Kalau kerjaan buat gue ya pasti dah. Yang ada kerjaan lain. Emang ada makanya. Aku main arrow dulu kali ya. Enggak, aku makeup cepet kok. Mana ada makeup? Lu makeup paling cepet sejam. Eh, ayo lu. Kagak pernah.
Gak pernah sekali dua kali. Tiga kali. Ya udah keluar aku pakai ini. Ya udah keluar. Nih kedua. Lagi. Oh ini barang lama. Tahu gua. Orang pinjam sama gua nih. Tuh. Jackals juga nih bagus nih produknya mereka nih. Boleh lah. Email. Nggak, ini serius nih. Ini. Aku juga pakai soalnya. Enggak, aku mau cerita. Kalau itu aku gak beliin kamu, kamu gak bakal pakai itu ya. Kamu bilang, gak usah ngapain sih mahal, aku bisa pakai barang murah. Sekarang aku mau beli lagi deh kayaknya. Tapi emang bagus nih produknya. Emang bagus banget. Jadi cerita sedikit kan gue jerawatan ya di sini nih. Udah bersihan. Ini udah bersihan dah, pakai sabun mereka doang. Berkat siapa? Berkat gue sendiri sih. Karena kan gue yang bayar. Gue yang bayar, itu gue yang beliin lo. Kan lo beliin salep. Iya. Lo beliin salep buat gue, tapi kan gue beli sabun sendiri. Ya kan awal dari salep dulu. Iya, sip. Ya lo lihat sendiri yang gak modal siapa, gue. Iya. Enggak kok, aku selalu dijajanin Apri, tas saya tadi beliin Apri. Mana ada. Tapi yang terakhir bulan gue ganti. Mana ada. Akhir bulan kan ganti. Belum gajian, jadi waktu itu gue tuh udah pengen tas ini tuh dari lama, terus di Korea tuh murah banget. Jadi yeah. Usahain Apri, Pip, please lah, kirimin aku uang dikit. Dia minjem duit jadinya. Gue minjem duit, ntar akhirnya pas gue gajian gue ganti. Pasti ya kalian bilang, ah bang lu pelit, bukannya beliin dia sendiri. Bukan belum nikah, buat apa? Gitu, bener. Jadi kalau misalnya seperti ini, beliin barang-barang mahal, tanggung kecuali pergi makan. Pergi makan gue bayar gak apa-apa. Makannya ya, makan nama saya gitu, water, mie indomie gitu. Sakit perut. Ribet ya gua. Tahu lu so elit, najis. Tapi ya, yang waktu makan warteg aku doang yang enggak mention. Adik aku kan ikut makan warteg. Lah, lu enggak tahu gua mention juga. Ya makanya gua doang. Kayaknya gua emang harus makan warteg deh. Abis itu apa lagi ya, Beb? Kok ini? Aduh, ini gua tahu nih. Oh, ini lama. Ini lama. Kapan? Nggak tahu, yang gue tahu ini lama karena dia udah mencet-mencet begini nih. Bentuknya udah nggak bagus. Bentuknya udah nggak bagus. Bentar lah gue ke otak. Ini udah lama. Tahu dari mana? Ini udah kotor. Oh iya. Tapi ini juga udah kotor loh, Pip. Tapi kan gue tahu dibelinya kapan. Yang lain kan gue nggak tahu. Pinter juga dia menganalisa sesuatu. Ini buat alis, di apain sih itu biar panjang di mana? Iya, soalnya kan aku pakai eyelash extension terus bikin botak gitu gara-gara aku cabut-cabutin. Kan kamu tahu, aku nyabutinnya depan kamu. Bulu mata extension itu. Iya. Ya kan makanya waktu itu kan sempat botak di tengah kan? Ingat enggak? Ingat aku. Baca. Bohong lu. Ingat aku. Aku bisa baca. Ya kamu bilang enggak cabut-cabutin lah pokoknya. Iya. Parah. Parah emang. Kenapa? Enggak usah alas lagi. Aku lebih cantik begini kan. Iya. Ya udah aku alas lagi kok. Iya. Gua dia aja. Kalau enggak berantem kan. Iya. Masuk mata. Riwah yang ini. Enggak, aku kode tahu mau ditiupin lu mah enggak peka. Enggak. Tiup. Bang, tuh heran. Apa tuh? Ini baru apa lama? Ini baru. Mereknya gue tahu nih. Oh iya. Bener juga ya. Tahu gue, jago gue. Aku tuh perhatian banget loh, parah. Enggak, kamu tuh cuma menganalisa dari kotor atau bersihnya. Kalau enggak namanya gitu loh. Tapi kali ini aku tuh ada namanya semua. Itu cara tergampang ya buat kalian emang dijebak sama cewek kalian nih misalnya. Tuh ada aku beli barang baru nih. Kamu tahu enggak yang mana? Hati-hati. Apalagi gue selalu salah kalau misalnya dia ngomong, "Abi, dari muka aku apa ada yang baru enggak?" Dalam hati gue anjing mati. Kalau salah berantem nih.
ya kan, kalau udah berantem tuh wah ya kan. Emang males. Apa yang terakhir? Hah? Apa yang terakhir aku tahu? Alis. Mau kau tahu, gue tahu alis lu kayak gimana. Emang alisnya ngapain? Alis lu bikin lu kayak paladin. Jadi alisnya waktu itu gue cukur kan, gue penasaran nih orang perhatian gak nih sama gue. Ya perhatian gak begitu juga Bambang. Gue tanyain, eh apa yang beda dari muka gue? Terus dia mikir, lama banget apa ya? Terus gue kayak gini, dia bilang alis, alis. Enggak, gue gak berhasil jawab malah. Enggak, kamu berhasil jawab itu alis. So aku kayak gini-gini, terus kamu enggak itu alis. Bego, gak ngurus dah. Udah tanda bahaya kalau misalnya, tapi ada yang beda gak dari penampilan gue hari ini, anjir, dah. Kalau enggak, kalau salah jadi mengambek kan ya, enggak perhatian nih bilangnya. Apa, bohong? Tebar kebohongan aja. Cing. Habis itu aku mau pakai lagi. Aku lagi mencari. Ini sebenarnya konten tergampang yang pernah gue lakuin loh. Lama ya? Tau dari mana? Lama ini. Ini lama. Udah bahasa satu ini. Huruf B-nya udah gak nyambung. Lu mau lihat ya huruf B-nya udah enggak kelihatan di sini. Ayo kita tutupin. Tutupin. Makanya enggak boleh kelihatan. Tuh nih, tuh. Entar lu zoom aja sendiri ya. Ini yang bikin ribet lu. B-nya udah enggak nyambung di barisan kedua. Anjay. Jago banget gua. Taunya emang sengaja kali ya dicoret sama brand-nya. Padahal belinya barang kamu ini. Emang iya? Ini gua enggak tahu sumpah. Eh, yang lu ngoceh. Ajaban. Kamu ya. Kemarin baru beli skincare. Hari ini beli foundation lagi. Kamu ya, kemarin baru beli skincare. Hari ini beli foundation lagi. Kamu ya, kemarin baru beli skincare. Hari ini beli foundation lagi. Iya. Di Sephora, waktu itu sama Oli yang mau bikin konten makeup. Oh. Yang pakai ini muka kamu keputihan banget. Oh iya 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 iya. Gue ingat, gue ingat. Yang videonya gue take down. Padahal videonya banyak. Di take down kenapa? Enggak boleh. Itu enggak boleh, enggak boleh. Kalau misalnya kamu harus mengedukasi karena banyak yang enggak tahu. Ya, kalau misalnya di Islam atau di Muslim itu kontraknya kan cowok itu tidak boleh menyerupai cewek sebenarnya ya, ya kan. Nah untuk tata rias muka seperti itu tidak boleh karena itu sangat dekat untuk menyerupai dengan wanita seperti itu. Jadi gue dikasih nyokap gue seperti itu. Gitu. Jadi kita anak muda ngikutin kata orang tua. Ya karena orang tahu. Orang tahu tuh lebih tahu banyak. Yeah. Kalau kata nyokap gue tuh lebih banyak asam garamnya dibanding lu. Iya, yeah. Bukan asam garam, itu emang edukasi. Yeah. Iya, nyokap. Tapi mami aku selalu ngomong kayak gitu, aku sampai hafal sama cara dia ngomongnya. Ya, yeah, gitu. Kalau misalnya lagi ngomongin aku, terus aku ngomong denger, terus dia pakai lu. Hmm. Menunjuk. Ini konten podcast jadinya. Iya kan sekalian, ya dibanding ngeliatin aku makeup, dia bosen gak sih? Iya yeah, bener. Ya begitulah pokoknya tidak boleh sebenarnya yang edukasi gitu. Jadi sebenarnya kalau misal orang-orang yang nih ya kan itu buat gua ngomong ke nyokap gua kan buat entertain, tapi sebenarnya itu tidak boleh itu juga. Enggak boleh. Gitu. Ya gitulah pokoknya dah. Itu mama kamu. Jadi aku iya. Yeah. Enggak mengajak kamu untuk membuat konten itu lagi padahal lucu. Emang lucu sih sebenarnya, lucu. Ya, cuma kayak ya udah dosa ya, ya janganlah, jangan dilakuin. Kalau lu udah tahu itu salah ya jangan lakuin. Iya, jangan lakuin. Gitu coy. Mantap. Sabar beb, ini dikit aja kelar. One eternity later. Sama bedah. Emang mengaplikasi foundation paling lama karena sponge aku rusak. Rusak. Sip. Rusak. Sip. Pura-pura ngaplikan, pura-pura bodoh. Daripada oh, kenapa emang jadi beliin? Enggak usah. Enggak apa. Cara perempuan begitu. Ntar akhirnya aku nggak minta kok, padahal pengen. Pengen doang nggak minta. Oke, gua ngecek dulu. Ada apa ini? Udah kelar. Udah kelar. Oke, okay, lagi. Hmm. Ya lu keluarin. Kali itu ini. Ini buat apa sih? Masker. Eyeshadow. Tahu bang. Karena aku jadi tahu make up lu. Tahu gua. Oke, yang warna apa, Beb? Hah? Waduh, yang mana ini? Bagusnya mana? Kamu yang putih. Yang putih.
Lah kan lu buat konten lu, nggak perlu nanya gua, Bambang. Ya udah, kamu kan cowok, kamu harus menentukan. Oh iya. Giliran gua, enggak. Kamu, kamu tuh ya, cewek tuh harus ngikutin cowok. Shh, udah 4 bulan. Karena aku hanya mengedukasi mereka. Ya, tapi cewek. Itu putih banget ya? Emang. Jadi kayak nggak pakai shadow nya? Kelihatan nggak sih lu ke ini? Coba kasih lihat. Agak ada bedanya. Ada lebih putih. Enggak, tapi nggak ngaruhnya. Rugi. Mata lo rugi, orang ini bagus banget, pigmented banget. Gua nggak ngerti tuh makeup yang pigmented. Apalagi? Apa? Mau dicampur? Kan emang selalu kayak gitu pakai eyeshadow ya. Oh. Kita baru di pinggir. Ijo. Ijo. Warna hijau. Ingat ntar abis ini lo konten buat ini lo. Kan nggak boleh bodoh. Kuning. Yaudah kita ganti pemirsa. Nggak ada kuning, Bambang. Gold. Ya gold. Jadi abis ini tuh dia harus ada syuting buat story buat brand. Jadi nggak boleh pakai hijau-hijauan. Hijau tuh. Oh iya. Kata-kata itu disensor lah. Iya, kamu yang edit, bukan gua. Ya, kan aku ingetin dari video, jadi aku nggak, kan aku suka lupa. Nggak kelihatan juga, Pip, kalau gold tuh bagusnya di tengah. Pinggirnya tuh mesti warna yang gelap itu loh, apa, mau gelap apa. Ih, sumpah nggak ngerti gua. Ih, coklat tuh yang bands. Hah? Band. Oh, gue pernah nih cerita lucu nih. Apa? Jadi dia punya beginian juga kan ya? Ya kan? Yang lu lecetin kan, gue inget banget tuh. Dia ngomong. Ada eyeshadow-nya. Dia ngomong, Pip nih eyeshadow jangan sampai lecet. Jadi waktu itu kan gue makeupin dia nih, kontennya dia tuh. Terus gue gosek, lecet bro. Ya, marah dia. Mahal banget lagi. kan gue pengoleksi makeup ya. Gue suka banget koleksi makeup yang apa ya, yang unik-unik kayak gitu. Kemarin kan yang coklat bar itu kok bisa dibuka tuh wanginya kan coklat gitu. Udah gitu warnanya tuh ngejreng-ngejreng. Gue suka banget orang ngejreng-ngejreng. Kayak cocok banget di gue. Ya elah, udah kayak nyenggol tai warnanya.